Saya ingat kita semua dah paham. Rupa-rupanya kita memang tak paham tentang sunnah Nabi. Tapi kita kata kita cinta Nabi. Bila kata cinta Nabi, orang ikut sunnah, tak boleh kita benci. Kita mesti cinta orang yang ikut sunnah Nabi. Apa guna kita kata saya cinta Rasulullah, tapi orang ikut sunnah, kita kata dia salah. Lagi yang mengkelirukan saya, orang kata. Dulu, saya sering datang ke Perlis juga tahun 80-an. Saya masuk ke Perlis. Jadi, adalah orang tanya kita, Ustaz ke Perlis tu, Ustaz tahu tak apa mazhab mereka? Dia lain sekitar. Dia itu Quran Sunnah. Saya kadang tanya, salahkah mereka? Tak salah mereka ikut Quran Sunnah, tapi kita ikut Syafi'i. Saya pun nak faham juga, Syafi'i ikut apa? Ya. Dia jawab betul bahawa kita ikut Quran Sunnah. Tapi dia jawab tambah lagi, tapi kita ikut mazhab Syafi'i. Jadi tertanya-tanya saya, yang Syafi'i ini ikut apa? Adakah Syafi'i bawa satu agama yang terasing, agama baru? Tentu tidak. Sehingga Syafi'i kata pada muridnya, diwajibkan atas kamu itu Quran dan Sunnah. Jangan sekali-sekali kamu buat sesuatu bertentang Quran Sunnah. Bal huwa lazim ala kulli hal. Kedua itu sebagai pegangan yang wajib. Jadi saya tak nampak sedikit pun perbezaan antara pegangan semua imam dengan apa yang kita pegang Al-Quran dan Sunnah. Semua ajar Quran dan Sunnah.